Motor tempel Yamaha 40 PK pin versus turbo versus kapsul. Mana yang paling bagus? Eits, sebelum kita tentukan tipe apa yang terbaik, kita pelajari dulu yuk perbedaannya. Pertama, motor tempel Yamaha tipe E40 GFH umumnya disebut tipe kotak pin karena bentuk tutupnya yang persegi. Sebutan pin didapatkan dari konstruksi ekornya yang khusus. Baling-baling atau propeller dari mesin E40 GFH memiliki pin kuat yang berfungsi untuk melindungi propeller dari benturan keras. Jika pin tersebut patah, tidak perlu khawatir, bisa langsung diganti agar propeller dapat digunakan lagi. Konstruksi ini meningkatkan keawetan propeller karena apabila ada kerusakan, tidak perlu biaya besar untuk mengganti propeller dengan yang baru, cukup mengganti pinnya saja. Fitur inilah yang membuat mesin E40 GMH menjadi favorit di sungai atau rawa yang cenderung terdapat lebih banyak sampah besar dan berat seperti kayu atau sampah industri lainnya. Kedua, ada motor tempel Yamaha tipe E40 GMH yang umumnya disebut tipe kotak turbo. Sebutan turbo ini berasal dari konversi ekornya yang berbeda dengan tipe E40 GMH. Fitur utama dari E40 GMH adalah gas buang atau exhaust yang disalurkan melalui propeller boss, sehingga menghasilkan daya dorong yang lebih baik daripada tipe E40 GMH. E40 GMH dapat menghasilkan kecepatan lebih tinggi daripada E40 GMH, sehingga menjadi favorit di antara pecinta speedboat. Tipe ini juga tersedia dalam jenis electrical starter dengan tipe mesin E40 JW. Ketiga, motor tempel Yamaha tipe E40 XMH yang umumnya disebut tipe kapsul karena bentuk tutup mesin yang lebih bulat. Dari antara ketiga jenis mesin, E40 XMH paling irit karena konstruksi karburatornya berbeda. Tipe E40 GMH dan E40 JMH menggunakan karburator jenis dual throat atau dua lubang, sedangkan E40 XMH menggunakan karburator dengan satu lubang saja. Ukuran main jet dan pilot jet yang digunakan di dalam karburator E40 XMH pun lebih kecil sehingga lebih irit BBM. E40 GMH dan E40 JMH membutuhkan dua main jet dengan ukuran 150, sedangkan E40 XMH membutuhkan hanya satu main jet dengan ukuran 165. E40 GMH dan E40 JMH membutuhkan dua pilot jet dengan ukuran 90, sedangkan E40 XMH membutuhkan hanya satu pilot jet dengan ukuran 70. Artinya, BBM yang disalurkan ke dalam ruang bakar jauh lebih sedikit. Namun, bagaimana cara E40 XMH memiliki tenaga yang sama walau mengkonsumsi bahan bakar yang lebih sedikit? Ternyata, ini karena ukuran silinder E40 XMH yang lebih besar. Displacement untuk E40 GMH atau E40 JMH sebesar 669 cm3. Sedangkan displacement untuk E40 XMH sebesar 703 cm3 atau 5% lebih besar. Kompresi yang dihasilkan lebih besar, maka daya dorongnya juga lebih kuat. E40 XMH juga memiliki konstruksi ekor yang sama seperti E40 JMH, yaitu gas buang atau exhaustnya dikeluarkan melalui propeller agar menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Perbedaan terakhir dari tipe E40 GMH atau E40 JMH dengan E40 XMH ada di berat. E40 XMH memiliki berat kurang lebih 72-81 kg, sedangkan tipe E40 GMH dan E40 JMH lebih ringan karena beratnya hanya 65-71 kg. Tipe E40 XMH ini juga tersedia dalam jenis electrical starter dengan tipe mesin E40 XW. Kini, Sobat Bahari sudah mengetahui perbedaan dari tipe pin, turbo, dan kapsul. Yang mana nih yang paling bagus? Kalau menurut Mimin, semuanya bagus karena dirancang untuk penggunaan yang berbeda. Ada yang cocok dipakai di sungai, ada yang cocok dipakai di laut, ada yang irit. Kalau Sobat Bahari, pakainya yang mana nih? Untuk kapal ukuran berapa? Semua jenis propeller, suku cadang seperti karburator, in propeller, busi, dan lain-lainnya tersedia di CV Berkah Nusantara. Solusi Anda untuk segala kebutuhan motor tempel Yamaha. Jangan sungkan untuk menghubungi kami lewat WA atau klik link yang ada di bio kami ya.